Kalau dalam pemilihan umum, seorang caleg DPRD Subang, Jawa Barat meneror warga dengan petasan. Teror yang dilakukan siang dan malam akibatkan seorang warga terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Aksi teror petasan dilakukan siang dan malam oleh caleg DPRD Kabupaten Subang, Ahmad Rizal, di Menara Masjid Tega Koneng, Desa Tambak Jati, Subang, Jawa Barat. Tidak hanya di masjid ini, teror petasan juga dilakukan di sejumlah titik dengan perolehan suara yang tidak mencapai target. Aksi teror Rizal ini memakan korban lantaran salah satu warga yang tinggal di wilayah yang diteror terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Awalnya emang malam gue lagi kelar di infus, cuman pas sana suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar, besar banget emang. Terus? Ya terus, emak itu kan mau dikaget dari keran gitu. Ngedrop gitu? Drop, iya. Dibawa ke rumah sakit lagi? Dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya teror petasan, caleg gagal tersebut juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang telah dibangun saat ia menjabat. Warga menyesalkan aksi tidak terpuji caleg gagal tersebut. Apalagi jalan yang dibongkar dibangun menggunakan anggaran pemerintah dan bukan dana pribadinya. Emang dapat Mbak Haji Rizal ngebangun ya, aspirasi istilahnya. Tapi kan ini dapat pemerintah, bukan dapat uang pribadi. Ya. Ya alasannya ini mah gara-gara beda pilihan kali, barangkali gitu. Rizal meneror warga akibat kalah dalam pemilihan legislatif. Rizal yang pernah menjadi anggota dewan dua periode, kalah telak dari calon pendatang baru separtainya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan, Juanda, iNews, melaporkan.